Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Sebelum kita memulakan video kita pengen lihatkan Anda semua dengan HP Infinix GT 10 Pro. HP ini mempunyai 16GB of RAM, yaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta 600.000 benchmark, dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, kereta, seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi, serta swafoto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya 3 juta rupiah, yaitu 1000 ringgit. Dapatkannya di toko-toko yang berdekatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Rili. Assalamualaikum guys. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakci, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja positif bakal kita sikat. Yes guys, untuk kali ini kita bakal melihat daripada channel ML Studio, yang mana bilangnya di sini, kenapa Malaysia tidak masukkan negeri Melayu di Thailand dan Indonesia? Maksudnya apa tuh, Baci? Nah, maksudnya di sini kenapa tidak disatukan semua macam negeri-negeri Melayu guys, negeri-negeri Melayu di dalam satu Malaysia gitu. Oh, nah, sebenarnya aku itu kurang sejarahnya panjang. Aku kurang paham sebenarnya nih ya, tapi bikin penasaran juga. Jadi ini harus kita dengerin lah guys, dan juga ya harus bijak dalam komentar ya, dan juga kita harus lihat video ini sehingga habis biar nggak salah anggap ya. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal melihat dalam 3, 2, 1, and go. Melayu dekat selatan Thailand itu terpisah daripada Malaysia. Mengapa yang kawasan Melayu dekat Sumatera itu masuk dekat Indonesia, dan mengapa kawasan Melayu dekat kawasan Patani itu masuk ke kawasan Thailand, ke negara Thailand? Kenapa dia tak bersatu dengan negara Melayu yang lain? Alasan kepada kejadian peristiwa ini kita boleh tengok dalam lipatan sejarah negara kita. Ada dua perjanjian yang menyebabkan perkara ini berlaku. Pertama, kita sentuh bahagian Sumatera. Kenapa kawasan Melayu dekat Sumatera itu terpisah daripada kawasan Melayu dekat sini? Kita ada perjanjian London ataupun perjanjian Inggeris-Belanda tahun 1824. Kisah permulaan kepada Inggeris-Belanda ni dia sebab perebutan Singapura tu. Sebab pada tahun ini, pada tahun sebelum 1924 itu, Stamford Raffles, wakil British, dia hendak membuka kawasan British dekat Singapura. Tapi sebab British ni dia baik sedikit, dia tak nak menggunakan kekerasan. Jadi dia nak ambil Singapura itu secara baik lah, secara berhemah. Jadi bila sampai ke situ, dia dapat tahu bahawa Singapura ini adalah kepunyaan Kesultanan Johor Riau. Dan Temenggung yang menjaga Singapura ketika itu, dia pun memaklumkan bahawa ada krisis perebutan takhta ketika itu antara dua anak sultan dekat Johor Riau ketika itu. Jadi apa yang berlaku, Stamford Raffles dia manipulasikan benda tu sehingga menyebabkan perpisahan antara Johor dan juga Riau. Jadi sultan yang tinggal dekat Johor Riau, dia minta tolong dengan Belanda untuk menyelesaikan kemelut tu. Sebab pihak yang berlawanan dengan sultan ketika itu dapat bantuan daripada British, iaitu Stamford Raffles. Jadi dua-dua bawa orang yang lebih besar, Belanda dan British, akhirnya bertembung. Dan Belanda dan British dia tak nak bergaduh sebab dia dekat kawasan sini, dia hanya untuk berdagang. Bagaimana cara mereka menyelesaikan isu ni? Perjanjian. Perjanjian Inggeris-Belanda ataupun perjanjian London 1824. Dalam perjanjian ini, British dan Belanda ini dia layan Nusantara ni macam kek, dia bahagi dua. Titik tengah dia Singapura. Singapura ke utara, ke atas termasuk kawasan Sarawak dan juga Sabah adalah milik British. Dan British tak boleh kacau kawasan bawah Singapura. Maksudnya termasuk dengan Sumatera dan juga kawasan Jawa yang lain. Itulah asal-usul persempadanan antara negara Malaysia dan juga Indonesia kekal sampai hari ini. Yang kedua pula, mengapa Patani, kawasan Melayu dan yang lain hari ini tidak masuk dalam kawasan Malaysia tapi masuk dalam kawasan Thailand? Okay, yang ni sejarah dia kita boleh tengok perjanjian Bangkok 1909. Bangkok ke Bangkok? Tapi ni dia Melayu kan, Bang, B-A-G, Bang, Bangkok. Mengapa perjanjian Bangkok 1909 ini ditandatangani? Yang ni sebab British takut. Itu permulaan dia.
Takut kenapa? Sebab pada tahun 1909 ni kan, kuasa imperialisme, kuasa barat yang lain sudah mula berkembang dekat kawasan Asia Tenggara ni. Kita ada Perancis, kita ada Jerman dah masuk dekat sini dah. Yang menjadi kerisauan ketika itu paling utama adalah Perancis. British sangat takut Perancis kacau bisnes mereka dekat area tanah Melayu ni. Jadi apa yang dia buat? Dia pergi deal dengan Siam. Siam, kita buat perjanjian atas nama lain. Sebelum ni kita dah ada perjanjian dah. Okay, persetiaan sulit tahun 18 something. Malangnya, apabila Siam setuju untuk buka segenting Kra, jadi British macam dia trigger sedikit. Oh tak boleh, ni kacau bisnes aku ni. Kalau terusan segenting Kra tu dia buat, akhirnya Selat Melaka ni tak ada orang nak lalu. Shortcut dah kan? So, tak nak rugi, dia pergi deal dengan Siam. Kita buat perjanjian, kau tak boleh bagi suka hati kepada kuasa barat yang lain selain daripada aku, dan pada masa yang sama, aku bagi kau kekuasaan sepenuhnya kepada kawasan-kawasan tertentu. Okay, jadi perjanjiannya, Siam akan ambil kawasan-kawasan Patani, kawasan Melayu dekat situ, British dia akan ambil kawasan Kelantan dan juga kawasan Terengganu, Kedah, Perlis. Daripada perjanjian Bangkok 1909 ini kekal persempadanan Malaysia dan juga Thailand sehingga ke hari ini. Tahu guys. Oh. Ya itu salah satunya dan juga berkenaan dengan ni juga Patani Yala ni. Sebenarnya dulu masa zaman Kesultanan Melayu lah di kawasan Kelantan, di mana kawasan Naratiwat itu adalah kawasan Kelantan guys. Naratiwat itu. Dan namanya bukanlah Naratiwat, tetapi ada jadi, Nara something lah, Nara gitu. Dan tetapi disebabkan ada pergolakan itulah yang perjanjian sulit apa semua ni. Mungkin Natarawe. Natariwat tadi ya kan. Natariwai. Nah, lepas tu lagi bila ada cadangan untuk memecahkan sempadan itu untuk mengasingkan daripada Selat Melaka itu juga akan jadi timbul isu juga yang sebelum ini kita pernah reaksi, di mana sekiranya bila kerajaan Siam buat gitu, kemungkinan Patani Yala Naratiwat ini akan cuba untuk keluar guys. Dan juga sebenarnya faktanya aku baru tahu tadi, rupanya Singapura itu adalah titik persempadanan antara semua antara Thailand, Malaysia dan juga Indonesia, yes, yang mana kalau utama, kalau di bawah daripada Singapura itu enggak bisa diganggu oleh Inggris, ya. Dan juga kalau di atas itu bisa, maksudnya oh karena itulah Malaysia itu terbahagi dengan Indonesia. Oh, baru aku tahu kayak gitu guys. Betul. Kalian baru tahu juga ya kan? Atau aku aja yang baru tahu nih? Ya. Nah, aku pun baru tahu juga. Iya, sebenarnya aku baru tahu. Flashback guys. Ketika 18 something kayak gitu ya, 18 tahun 18 gitu ya. Singapura karena itu berbagi antara Kesultanan Johor dan juga Riau. Maksudnya dari Singapura itu ke bawah enggak bisa diganggu. Yang ke atas daripada Singapura itu milik British gitu, yang di bawah milik Belanda gitu ya. Oi. Ya, mereka ini itu zaman dulu Johor itu dipanggil sebagai kawasan Johor Riau. Pengaruh Riau lah kuat. Ya, sebenarnya aku ada baru-baru ini nampak di TikTok juga Baci, ketika Sultan di Lingga enggak silap aku ya, Riau lah gitu ya. Buat sistem diraja ya begitu. Tapi yang itu kan kalau di Malaysia itu kan yang paling tertinggi, tapi kalau Indonesia udah presiden ya kan. Yeah. Nah, tapi baru-baru ini aku masih nampak lagi satu tradisi yang orang bilang masih dilakukan. Tradisi? Itu, tradisi kesultanan lah. Oh. Sultanan Riau. Dan juga ya sempat di akun TikTok itu Pemaisuri Agong kita sempat memberikan komentar yang katanya satu hari nanti dia pengen ke sana untuk melawat kuburan Atok dan Deniknya. Wah, luar biasa ya kan? Gitu. Oh, maksudnya sekarang ini terbahaginya antara Kesultanan Johor dan juga Kesultanan Riau itu disebabkan oleh Singapura yang ditakluki oleh British ketika itu, dan ada beberapa krisis yang membuatkan perpecahan antara Riau dan Johor. Oh, gitu guys ya. Baru kita tahu juga nih. Jadi gimana pendapat kalian? Kalau ada komentar, sila berkomentar dengan bijak ya. Kita tahu juga kalian ya, komentar-komentar di tempat kita itu sangat luar biasa sekali, bisa memberikan kita fakta-fakta yang bagus, fakta-fakta yang bisa dibaca dan enak untuk kita jadikan sebagai edukasi dan juga info. Jadi guys,
Yang ini nggak perlu dibahas panjang karena kita juga bukan ahlinya, kita cuma mendengar daripada MU Studio ini sangat memberikan kita inspirasi dan juga betul-betul pengetahuan. Kita flashback kepada sejarah yang kita belajar sebelum ini juga. Ya benar. Jadi mungkin itu satu kali ini ya. Ya, itu saya pada video 2. Sekiranya kalian ada lagi kepada video untuk direksi, just comment down below beserta dengan link. Dan insya Allah kami akan terbaik untuk menyajikan video-video Anda. Ya, itu saya untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.